Oh, alhamdulillah aman nih, nggak pecah. Emang cuma 30 cm tuh, lumayan gede. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku pengen beresin nih barang-barang yang datang dari Korea. Sebenarnya ini lanjutan dari vlog bongkar paketan dari Korea. Kalau kalian belum nonton, bisa cek di sini ya. Sebenarnya berantakan banget sih, cuma harus diberesin nih. Ini bagiannya ini tuh makanan, terus ini perabot dapur. Kebanyakan perabot dapur tuh yang di sini. Kita mulai dari mana ya? Ini di sini juga ada nih. Kayaknya beresin makanannya dulu aja ya. Ini yang buat bikin cumok bab aku nasi kepala. Kalau makanan taruh di sini aja deh. Pada penyok ini tuh bambu. Ini tuh camci atau ikan tuna. Ini ada yang pedes kalau nggak salah. Tuh ini yang gochu camci, yang camci pedes. Ternyata waktu itu soalnya taruh di dalam toples. Ini yang mau aku bikin kimbap. Tuh ada 5. Terus ini, oh ini yang itu hotdog mix. Sayangnya kardusnya penyok, cuman isinya aman sih. Ini yang, oh ini tuh tan hotdog tuh yang sweet pumpkin dari labu. Ini aku juga bawa kacang mete. Terus ini Nutella, aku bawa Nutella juga. Nah ini makanannya udah semua, sekarang tinggal beresin ini perabot dapur. Toples-toples dulu deh. Ini toples-toplesnya taruh di sini aja. Ini buat tempat nasi. Mangkok khas Korea. Mana ya mangkoknya? Nih, kita buka mangkoknya. Semoga aja nggak pecah. Oh, alhamdulillah aman nih, nggak pecah. Tuh, ini buat bikin sundubu jjigae atau kimchi jjigae. Ini yang agak kecil, terus ini yang agak gede. Nah. Terus ini tatakannya.
kan panas banget, soalnya dimasaknya kan langsung dari sini, makanya dikasih katakan kayak gini biasanya. Nih, sendoknya yang dibuka udah banyak, jadi mau aku simpan aja di sini. Nah, terus ini sekalian di sana aja deh. Goreng. Ini sementara terus ini juga sih. Terus oh, ada lagi. Ini terusnya. Ini buat apa? Oh, ini tuh buat marut jahe. Terus ini. Sama ini buat nyuci. Ini apaan sih? Oh, ini katakan. Oh, ini sendoknya. Nih, ini sendoknya juga. Bentar, cuci lagi sendoknya. Nih, kenangan-kenangan dari Imat. Di Indonesia nggak ada Imat ya. Terus, ini yang buat foto. Terus ini. Telepon kecil. Terus ini. Oh, ini buat motong. Motong buah. Ini juga taruh sini. Oh, ini. Ini parutan keju. Kertas kecil. Ini tempat sendok sama sumpit. Ini juga ada sih sebenarnya. Oh, ini tuh timbangan digital kalau misalkan mau buat roti. Kecil banget ternyata. Udah hidup. Ini taruh sini aja. Foil. Kalau ini taruh di sini aja. Ini ada tisu juga. Jadi sini. Oh, masih banyak juga ternyata. Wow. Oh, itu pancinya juga belum. Buat tempat kayak bancan-bancan atau lauk. Bagian bumbu-bumbu aja. Terus, oh ini buat bagian es krim. Ice cream. Sini aja deh. Oh, ini yang itu ya, tumbler dari Blackpink waktu main ke tempat Blackpink nih, kenang-kenangan. Ada dua. Nah, sekarang ini panci-panci. Alhamdulillah nggak pecah sih, aman. Wow. Ini buat apa? Lepas kentang. Oh, ini ada juga buat meres itu panci kecil. Alhamdulillah ini gak pecah. Aman. Ini tutup ini ya. Terus ini. Oh, ini tuh wafel yang buat bakar-bakar. Buat bakaran.
Alhamdulillah ini gak apa-apa sih. Ini terus ini. Ini terus ini aja. Untungnya di sini masih ada orang ini. Terus ini. Oh, ini juga deh, terus itu. Sama ini mesin kopinya juga. Nah, ini kompor buat bakar-bakarnya, terus ini juga bagian bawah. Berarti ini juga taruh sini aja. Mangga? Enggak, ini juga buat bakaran. Oh, ini yang gede. Nah, ini teflon-teflonnya. Kita buka ya. Kayaknya ini gak apa-apa. Terus ini dulu. Terus ini teflon. Alhamdulillah aman. Tinggal pasang ini ya. Oh, ini yang hadiah dari pabrik juga. Jadi biasanya kalau di pabrik aku tuh, kalau lagi ulang tahun pabrik dikasih sembul atau hadiah, biasanya peralatan dapur kayak gini, kalau enggak teflon, terus itu apa, alat bakaran gitu setahun, jadi lumayan tuh. Ini yang satu set kayaknya. Iya tuh, ini yang agak gede, kalau ini yang agak kecil. Ini pasang sekalian nih. Lanjut. Nah, kalau yang ini aku sengaja beli. Ini dari satu call. Pengen punya teflon yang dari Korea gitu. Ini yang ukuran berapa ya? Ini yang ukuran 30 cm tuh, lumayan gede ya. Panjang. Ini juga satu set sih sebenarnya. Nah, ini juga ini yang 30 cm. Terus tutupnya kalau nggak salah yang ini. Ya. Tuh. Ini yang ukuran 28. Oh, ini cetakan itu kue pungupang. Aku bawa pulang yang dari Korea. Siapa tahu suatu saat pengen bikin pungupang lagi, jadi bisa bikin di rumah. Oh. Kalau ini tuh buat bikin giaran mari. Kalau di Korea kan ada yang namanya giaran mari. Kalau bahasa Indonesia tuh telur gulung gitu sih. Cuma ini agak kecil. Alhamdulillah nggak apa-apa. Ini aku beli satu set kalau nggak salah, sama ini terus ini. Kalau di Korea biasanya banyak yang satu set itu. Ini bisa dipakai buat masak sup.
Nah, ini tutupnya. Tutup yang paling gede. Ini dari Happy Call juga. Terus tutup yang kecil di sini juga nih. Tutup yang kecil. Kayak gini. Nah, kalau ini juga buat barbekyuan, cuma ini yang pakai listrik. Ini juga dikasih dari pabrik. Ini biarin aja kayak gini dulu deh, soalnya mungkin bakal lama dipakainya. Terus yang terakhir ini nih. Aduh. Akhirnya itu microwave yang ada di Korea, mau dibuang sayang. Sebenarnya kegedean sih dipaketin, cuman sayang kalau dibuang, yaudah aku paketin aja. Nah, ini microwave nya kayaknya di dalamnya dulu diisi juga deh mas, diisi apa aku lupa. Ntar ada isinya kayaknya dulu. Tada, tuh kan ada ini dulu apa sih ya. Oh, ini yang buat manggang roti gitu. Aku taruh situ biar aman soalnya. Nah, ini kayak gini. Nah, ini tatakannya alhamdulillah nggak pecah. Soalnya waktu itu aku lepas. Udah gini. Nah, sekarang taruh sini. Jadi itu tempat microwave gitu. Nah, udah taruh di sini nih. Wow. Ya, alhamdulillah mas. Alhamdulillah akhirnya udah selesai beres-beres bagian dapurnya, walaupun yang baju-baju belum selesai. Ya udah dulu vlog kali ini, pokoknya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan yang belum follow Instagram aku, jadi follow @xylily. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.